stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So right, sing there. Along to my stereo. Jadi pengamatan mama yang dilakukan sampai buat tanya dibuat untuk penentuan otolizer di jabatan itu di fakulti PM di fakulti pertanian. Otolizer yang kita ada hanya untuk penentuan NPK dan nitrit saja. Okay. Apakah itu otolizer? Apa analisis boleh buat daripada otolizer? NPK, nitrit dan macam-macam lagi. Sebab apa? Aplikasi di jabatan ini hanya setkan belian untuk bantuan nitrogen, fosforus, kalium dan nitrit saja. Jadi bukan maksudnya soalan yang tak boleh buat. Boleh buat tapi tak ada permintaan. Sebab apa? AS lebih famous. Okay. Boleh? Boleh. Jadi konsep yang digunakan dalam untuk penentuan autolizer adalah konsep penentuan warna dan pembakaran. Di mana N, kalau plastikin metode kita gunakan kaedah distillation. Apa distillation? Pencernaan. Yeah. Apa distillation? Distillation lah tu. Okay. Yang kedua, P memang dah sinonim dengan kaedah penentuan warna. Jadi aplikasi di sini untuk penentuan N adalah ammonium N dengan kaedah penentuan warna. P pun kaedahnya sama, penentuan warna. Hanya K aja kita ada option. K boleh buat di AS. Autolizer pun boleh, tapi K yang ada di autolizer anda untuk kepekatan tinggi-tinggi je. Di mana AS boleh buat sampai 10 ppm. Untuk blade di autolizer boleh buat sampai 200 ppm. Okay. Itu bezanya saja. Jadi ada siapa ada sampel tinggi yang malah nak dilu hantar sini. Okey. Tak buat apa projek ni? Satu, dua, okey. Jadi amalan. Jadi lazimnya autolizer ni bersetan semua boleh. Baja boleh, tanah boleh, air boleh, buat generation duit pun boleh. Ya? Okey, dapat ya? Jadi, apa analisis boleh buat tadi? Semua boleh. Perbezaannya dengan AES, AES apa, Tom? Atomic absorb. Penyerapan atom. Bezanya itu ya? Bezanya AA. Absorber. Absorber. Nah, betul. Bahasa kata betul. Okey? Okey, kita sambung balik ya. Jadi untuk penentuan di sini, apa kaedah yang mesti kita letak? Sampel kita mesti kita dah jadikan dalam bentuk larutan. Ada analisis yang boleh dalam bentuk solid. Hanya teknologi yang ke depan ni. Letters on, macam buat cover, nitrogen, sulfur. Dah boleh buat menggunakan kaedah solid. Solid terus masukkan dapat result. Alat tu tahun depan kita ada. Jadi untuk student yang malam-malam tahun depan jangan cicak kan? Carbon, nitrogen dan sulfur. Siapa nak buat tiga-tiga terus boleh buat menggunakan alat sebelah sini. Ini namanya. Apa projek tahun ni lewatlah. Tahun depan yang dapat. Okey. Dapat kan? Okey. Jadi syarat utama kita punya analisis mesti dalam bentuk larutan. Faham? Okey. Jadi untuk penentuan autolizer, autolizer yang ada kita ini adalah brand daripada USA. Semua majoriti ala-ala canggih-canggih brandnya mesti German, USA. Malaysia Proton Sanggar. Okey. Tapi Malaysia tak sempat nak buat lagi sebab jumlah permintaan tak banyak. Jadi satu UPM nak satu aje. Eh tak rugilah nak jual banyak-banyak kan. Jadi beli satu pasang aje. Tak boleh. Okey. Jadi inilah bentuk rupa auto laser terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama dia pakai auto sampler. Auto sampler dia auto sampler. Auto sampler dia auto dah. Sampel. Sebab apa dia menyampel sampel? Macamlah kamu buat ambil pipet. Betul tak pipet ni? Kamu letak kat sini, letak di pipet. Okey. Mana sebab apa di pipet? Dia bantu dengan pump ni. Pedestal stick pump akan mengepam sejumlah larutan. Yang membenarkan ni, kod-kod ni melambangkan apa dia punya size dia. Kalau hijau, size dia berapa? Kalau kuning-kuning, size dia berapa? Saya pun tak tahu. Dua soalan? Oh, kalau kamu tak ya. Tak keluar. Okey. Jadi, kod-kod ini dicadangkan oleh syarikat pemegang. Kalau kita nak mention N, dia akan letaklah warna sekian-sekian-sekian. Kemudian, bahan kimia yang ada adalah berdasarkan pada kod dia. Kalau kod kata suruh prepare, kita prepare je. Tak susah. Okey. Kalau prepare, jaga-jaga. Jangan sampai kena acid. Jangan acid ya. Baru minggu lepas saya kena acid. Expert pun kena acid. Okey. Ini mau kalau itu macam mana saja?
Tanya semua. Kalau anak saya datang, ya sepuluh. kalau dia datang, ya. Oke, dapat. Okay. Jadi auto sampler kerjanya menyampel sampel saja. Sudah, oke. Okay. Itu sampling. Sampling the sample. Sampel dalam tray ini. Tray ini ada standard, ada tray 60, ada tray 90. Yang biru ini 60. Itu bukan sampel. Secukup. Secukup rasa lah. Jadi 10 mil memadai untuk satu larutan. Kecuali analisis berkenaan membolehkan dianalisis dengan tiga penentuan unsur. Katakan sampel kalau sampel digest kaedah wet, kaedah basah. Satu sampel kita boleh buat NPK. Tak tepat lah, senang. Jadi kamu ya. Jadi metode yang kita cadangkan ada dua metode. Tengok tu pulang. Kadang-kadang percenaan basah, ada percenaan kering. Boleh? Dapat ya? Ada soalan sebelum video. Nanti saya tak ulang tau. Soalan datang. Dia cakap-cakap. Soalan datang keluar exam tau. Okey. Jadi inilah bentuk larutan yang kita gunakan. Semua dimasukkan dalam botol-botol yang telah disediakan. Ini larutan untuk penentuan fosfat. Kita ada ammonium monohidrat, ada ascorbic acid dan sebagian dapat dilute. Dilute itu kadang kita gunakan salt alkaline untuk dilute kita punya apa chemical. Okey, boleh melancarkan pergerakan. Dalam konsep autolyzer, dia ada dua konsep autolyzer. Yang pertama dipanggil CFO, CFA, Continuous Flow Analysis. Continuous flow analysis. Yang kedua teknologi yang latest kita ada FIA, flow injection analysis. Jadi konsep yang sekarang banyak diguna pakai, katalah siapa yang nak. Teknologi yang terkini adalah FIA. FIA ya. Itu untuk knowledge kamu aja ya. Untuk knowledge kamu. Jadi untuk chemical-chemical yang digunakan siapa nak hafalkan, kita ada buku dia di bagian method manual, bolehlah kita hafal. Okey. Kalau siapa agak tak hafal bolehlah tikus sekitar lalu hantar sampel lepas tu balik dapat result. Okey boleh? Boleh. Jadi metode yang digunakan untuk penentuan N dipanggil metode kaedah tindak balas seli-selit. Itu untuk knowledge sajalah. Dan untuk P memang dah terkenal dipanggil molybdenum blue. Pada gelombang sekian lah. Okey, untuk penentuan N kita buat pada gelombang 660, untuk penentuan P pada 880, untuk penentuan K pada 760. Okey. Oh ya, keluar suara tu. Pandai dia tangkap. Okey, untuk N pada gelombang 660, untuk P pada 880, untuk K pada 760. Kamu tak ingat kalau AS banyak. Susu dah ingat, tak ingat. Sebahagian lah. Okey. Jadi kita autolyzer tak ada yang advance. Semua macam biasa je, tinggal lagi untuk kaedah teori yang lebih lanjut, tindak balas, untuk penentuan tindak balas, macam mana ammonium molybdenum blue terhasil, kamu kena tengok pada part of chemical lah. Kita gunakan sebagian, contohnya macam untuk penentuan P, metode yang kita gunakan memang mercurially, brain number 2, biasa kita gunakan, akan gunakan ammonium molybdate. Lepas tu ascorbic acid, sebagian pada acid untuk tindak balas menghasilkan warna biru. Lepas tu untuk penentuan apa N, kita gunakan salisalit. Salisalit, sebagian kita gunakan sodium hypochlorite dan sebagian kita gunakan sodium potassium tartarit. Okey, itu sebagian maklumat sajalah. Jadi pembagian auto sampler yang kedua pump. Pump ni adalah bertugasannya mengepam segala apa tindak balas yang kita akan arahkan di sini. Jadi pump tu tak akan berhenti. Dia punya rotate-nya 35 RPM. Memang dah cadangkan lebih laju, lebih pantas. Kalau tadi dia cadangkan 35, kita ambil 35 lah. Jadi dalam satu tray ni, kalau dua tray ni akan mengambilkan masa lebih kurang 3 jam. Kalau tak ada remote lah. Kalau ada remote mungkin sampai besok tak siap dia datang. Tak siap lagi sebab ada masalah. Kalau tak ada masalah, banjir kadang-kadang melempar kat bawah tu dia. Jadi lazimnya orang hantar sampel 3 hari akan tengok ada data. InsyaAllah ya. Okey, lepas tu pada ni pump ni memang spesifikasi pump. Sebagai contoh, kalau hijau ni mengambarkan colour hijau, berpotensi akan menyalurkan, akan dipump dengan kepantasan lebih kurang 2 ml per minit, based on mil per minit. Okay, sebab rotate dah, rotate per minit, pusingan per minit. Jadi hijau tu membolehkan 2 ml dalam 1 minit. Kalau orange-orange tu membenarkan perpuluhan 4 ml dalam 1 minit. Kalau putih-putih lebih kurang dalam nilaian 1.0 mil per minit. Itu anggaran lah. Memang dicadangkan ketepatan. Memang tidak disainkan untuk rotate mil per minit. Okey. Jadi ini adalah sebagian daripada tindak balas yang berlaku dipanggil chemistry manifold body, di mana tindak balas berlaku. Yang hijau ni menggambarkan sebab color yang dihasilkan oleh N seakan kehijau-hijauan. Jadi dilambangkan kehijauan.
untuk ni tak ada, tak ada, dia tak biru pula. Sebab colour dia hasilkan warna biru, dia putih juga. Tak masalah lah. Yang K lagi tak ada colour. Haa, pasal ada putih kan? Jadi ini channel N, ini channel P, ini K dan ini titrate. Okey, ada soalan? Jadi macam mana kaedah penentuan tu? Adalah menggunakan kaedah, sebab saya tanya kita akan tentang kaedah penentuan warna. Macam mana warna menentukan dengan kaedah kalori meter. Meter penentu warna. Jadi di sini ini adalah meter penentu warna atau dengan kata lain mini spektrometer. Okey. Jadi kamu kalau kamu tadi di sana ada satu size besar. Jadi ini micro mini. Okey. Mini. Mani karifat lah senang dia. Kalau besar kan besar, kalau kecil dia mini spektro. Ini dah ada spektrometer di mana tindak balas yang berlaku di sini jika biru menghasilkan kekuatan warna. Kekuatan warna semakin pekat adalah berkadar terus dengan kandungan unsur dan tersebut. Kalau P, makin pekat warna biru berkadar terus dengan kepekatan P dalam sampel meter. Dapat? Jadi ini adalah optional flame photometer yang kita ada di sini untuk penentuan kalian sahaja. Boleh? Ada soalan? Sikit je, sikit je, sekejap je. Okey, untuk teori tambahan saya cadangkan kamu cari maklumat di internet. Jadi saya tak nak bagi tahu mana face-nya, nanti macam-macam ni teori. Jadi kamu cari auto analyzer. Teori auto analyzer. Ada dua teori. CFA. CFA, kamu tanyakan CFA dan FIA. Dua-dua kaedah ni berbeza. Tapi tindak balasnya menghasilkan warna. Katakan penentuan auto analyzer post-paste by penentuan post-paste by auto analyzer. Jadi kalau yang mana, mana-mana mencari, manual book ada sini ya. Method manual book ada sini, boleh datang, boleh tanyakan saya. Tapi kena pulangkan. Boleh? Eh, bagi je. Boleh? Boleh. Macam tu, dari sini punya CFA punya. Sini, ni FIA. Tapi basic principle-nya CFA. Semua auto analyzer based on CFA. Continuous flow analysis. CFA? Ah, CFA. Boleh? Dapat? Dapat ya? Okey, saya teruskan. Jadi untuk final touch sekali, kerja menjadi mudah, menjadi senang. Tapi yang senang menjadi senang, yang susah adalah susah juga. Nah, jadi komputer ini akan menganalisis data yang kita hasilkan. Macam mana semua editing dalam program. Program menggunakan software semua orang tahu kan. Macam kita Microsoft Word lah. Nak tambah ayat, nak tambah semua panjangan. Jadi bila kita buat analisis, apa yang berlaku dalam analisis, lazimnya kita akan buat plotting piawai. Piawai ya? Piawai tau kan? Piawai. Apa guna piawai? Untuk perbandingan dengan sesuatu yang kita tak ketahui. Piawai itu kita ketahui tak? Tak. Kalau piawai untuk buat penentuan N, kita hasilkan daripada amonium sulfate. Sebatian amonium sulfate sebab N-nya terlarut dalam bentuk sebatian. Okey. Untuk penentuan fosfat kita gunakan sama ada sodium fosfat atau kalium fosfat. Untuk potasium kalium kita gunakan kalium klorida. Jadi apa yang kita bandingkan di sini adalah nilai piawai, dipanggil piawai kerja. Larutan standard working. Macam mana kita nak tackle dia punya kepekatan sampel dengan kepekatan piawai? Pengalaman mengajar kita. Mungkin dalam metode dicadangkan ni, tapi tak sesuai. Kita kena ubah semua. Ikut kesesuaian masa. Kalau sampel tanah, kandungan nitrinnya, ajarnya sikit-sikit, tak banyak. Kalau sampel tisu, tinggi-tinggi. Kalau baja, lagi tinggi. Kalau sampel terlalu tinggi sangat, dalam amal dipanggil kerja pencairan. Tahu kerja pencairan kan? Tahu. Okey. Siapa tak tahu kerja pencairan? Senang aja, tarik pekat saru, taruh air cair lah dia. Okey. Jadi, untuk penentuan yang ni tak susah lah. Dengan YMX plus C, kamu dapat linear regresi atau non-linear. Just apply, kita punya maklumat-maklumat, dia akan auto-calculate. Kemudian, kita print out data. Siapa yang dah ada data, boleh tengok dalam file. Reza, ambil. Siap. I know my heart is stereo, the only place for you.